Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, D.A.R.T. Dewati mengatakan, dalam kegiatan pembangunan perempuan bukan hanya sekedar pelengkap, melainkan juga memiliki peran yang sama dengan ikut serta berjuang dalam memajukan bangsa. Hal itu disampaikan dia saat membuka pelatihan public speaking yang digelar Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI di Kampung Mulia, Banda Aceh, Sabtu 14 November 2020. Ia mengatakan, perjuangan perempuan di era ini bukan lagi berperang dengan senjata, tapi melalui kiprah perempuan di bidang ilmu pengetahuan. Maka itu dia sangat mengapresiasi kegiatan pelatihan yang dilaksanakan KPPI dalam rangka meningkatkan kapasitas dan peran perempuan Aceh, khususnya di bidang komunikasi. Ia mengatakan, kemampuan berbicara secara efisien sangat dibutuhkan saat ini agar dapat mentransfer pesan atau informasi dengan baik, sehingga tidak terjadi miskomunikasi yang dapat melahirkan sebuah isu yang palsu atau hoak. Oleh sebab itu, komunikasi adalah kunci yang sangat penting dalam public speaking, agar pesan yang ingin disampaikan dapat dengan mudah dipahami oleh pendengar. Selain itu, pada kesempatan yang sama, dia yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Satgas COVID-19 Aceh mengingatkan kembali pada seluruh peserta untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19.